Tengah shoot hujan selebat-lebatnya. Tengok member, tengok semua nyorok. So kita kena tunggu lah kejap. Sekarang ni dah pukul 4:30 petang. So tengok kita kena sambung lagi lah. Pukul apa. Doa lah hujan ni sekejap. Tolonglah. Kereta dah baik ni. Kereta susah nak keluar ni. Owner kata kereta dah lama tak keluar. So bila dah keluar, mak hujan eh. Kita nak shoot hujan. Stress. Tengok aku dah basah ni. Basah habis lah. Kita selamatkan kita punya merah dulu, barang-barang kita dulu, tak nak basah. Okay. Dah buat vlogging apa? Haa, dah. Kuyuh. Eh, kereta dia hidup. Lampu tu tak ada apa. Wearing direct contoh. Oh, ya? Yeah. Wearing lampu dia memang direct. Misal kali nak hidup kan, kena pergi tepi. Baru jalan. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya berada di Johor Bahru. Okay, kita nak tengok sebiji kereta. Bapak Ray ni Mitsubishi Galant ni, GTO eh. Nak tahu, jom kita cari owner. Okay, let's go. Okay, ni kita akan bersama dengan owner dia. Okay, Rashid. Okay, apa khabar? Alhamdulillah, baik. Okay, kita nak tanya satu. Kereta ni memang kata baik kan? So, bercerita sikit tak? Kereta ni berapa tahun pakai? Bercerita tak? Kalau kereta ni tahun dia buat tahun 1973. 73? Kalau saya pakai dah 12 tahun dah. 12 tahun lah. Asal kereta ni beli daripada family ke? Bukan, ataupun saya beli kereta ni dekat dalam Mudah. Mudah. Masa buat tu beli berapa? Waktu tu saya beli dengan keadaan tak ada enjin dan banyak part yang tak ada lah. Lebih kurang RM5,000 dah. RM5,000? RM5,000. Kosong lah. Kosong lah. Okay, so body ni memang dapat macam ni ke? Ataupun okay, kalau untuk body pula, alhamdulillah lah waktu dapat tu tak terlalu teruk lah. Cuma bahagian-bahagian bawah je lah sedikit karat. Oh, jadi karat sikit-sikit lah. Kos tak berapa dah, tinggi sangat lah. Okay, luaran dia still ori body lah eh? Luaran original. Original lah. Original lagi lah. Okay, kita nampak sini. Ni fender ni custom eh? Untuk fender ni kita custom. Kita custom pun kita ikut original spec lah. Oh, jenis spek. Kita okay, untuk rim ni spek rim ni? Rim ni dia punya offset dia 16. 16? Dia punya lebar 9JJ. 9JJ? Kalau untuk tayar depan ni 205, 50, 15. Okay. So memang nampak gemuk eh. Kita tengok lah. Pada tepi memang gemuk. So kita nak pindah ke bahagian enjin. Boleh cerita sikit enjin? Boleh belanja sikit? Kalau untuk enjin,
Okay, ini enjin dia lah. Kalau enjin asal dia lain lah daripada ini, sebab ini dah tukar kepada SR20 S13 Red Top. Oh, sensor biar. So setakat ni pakai enjin ni, setakat apa ni rasa? Feel lah. Sesuai tak dengan body ni ke? Kalau untuk stop 220 horsepower untuk kereta ni cukup lah. Terlebih cukup lah untuk kereta lama kan. Oh, terlebih cukup lah. 48 tahun, jadi 220 horsepower tu untuk kereta macam ni cukup lah. Terlebih cukup sebenarnya. Tadi ada cerita kan, kereta ni dulu boleh long distance kan? Tak ada problem eh? Kalau untuk long distance, setiap tahun kita akan ke retro havoc lah. Oh, retro havoc lah. Setahun sekali, kita akan ke sana. Tak ada apa-apa masalah. Oh, mancun lah. Memang kereta ni kita buat detail dengan sepenuh lah. Oh, okay. So, kereta ni kita tengok bersih kemas. Bersih. Kata dah 2 tahun sadai eh. Ha. Dua tahun eh. Sadai sebelum PKP tu hari pun memang dah orang kata dah tersadai lah. Jadi bersambung dengan PKP. Ha. Jadi dah 2 tahun kata ceritalah. Oh, okey. Sekarang ni orang kata orang dah mula bebas sikit-sikit kan. Jadi kita hidupkan baliklah. Hidupkan rotai balik, hidupkan mana yang tak boleh hidup tu kita hidupkan balik. Okey. Eh, Tok ada nak cakap apa? Ni body, model body dia panggil fastback ataupun liftback. Sebab belakang dia macam tu. Dia turun, lepas tu dia ada naik sikit ke bonet. Korang ingat kereta ni macam kereta Mustang. Sebab nama dia fastback. Belakang kita tengok lah belakang dia. Ini dia panggil rakat. Naik sikit. Nampak? Fastback ataupun liftback. Okey, kita nak pindah ke bahagian dalam pula. Di dalam kita ke bahagian sana. Okey. Jadi kalau untuk bahagian dalam masih original, cuma kita balut baliklah untuk dikemas balik. Kalau waktu dapat tu dia agak buruk kan. Jadi kita balut balik. Ni memang ori dia warna oren ni bukan. Bukan eh? Kalau original dia coklat. Coklat. Kereta ni lah original keluar kilang tu nak coklat. Ini speaker ni memang ada ke ataupun kita custom speaker tu kita custom. Belakang pun sekali belakang tu pun kita custom, kita tambah. Oh, okey. Ya, best part kita ni adalah model yang pillarless eh. Kalau itu kita tengok ada ni Cedric pun tak ada ni, pillar ni. Ni pun model ni pun tak ada. So memang satu model yang orang kata susah nak jumpa lah. Kita belanja dalam dia. Alright. Dalam cantik lagi. Tengok seat dia pun lawa lagi lah. Tempat kunci dia sini eh. Ini. Ini pun boleh dikatakan ini agak rare ni. Ini custom. Custom. Ini custom. Dia pada model mana ni custom ni? Kalau ni custom kita ikut model dia juga. Uh-huh. Tapi memandangkan susah dapat, uh-huh, jadi kita custom. Oh. Ini kita custom dan ini kita custom menggunakan fiber lah. Ni orang panggil apa? Apa nama dia? Lupa lah. Bahasa Melayu dia oning. Bahasa Malaysia dia oning. Orang panggil oning ni tahan air. Ayah dia memang untuk ni kan air punya kan. Okay. Ya, kata lah lambang dia. Misi-misi. Tapi ada Mustang kat bawah. Wah, kuda. Kuda dengan ni sisi. Separuh Mustang. Okay Rashid, apa kata-kata untuk orang yang main kereta lama ataupun rakan-rakan yang main kereta? Okay, tak semua orang pandang kereta lama ni sesuatu yang agak bernilai lah. Tapi pada saya dan mungkin orang-orang yang minat tentang kereta lama ni, kereta lama ni akan menganggap dia seperti emas lah. Betul. Itu pandangan saya lah. Betul. Okay. Rashid, terima kasih. Join dengan kita. Okay. Smart kereta ni memang smart. Kita yang minat. First time kita jumpa kereta ni.
kita terus macam ui lawa je. Terus kejar dia. Okay, thank you Richard, spend time dengan kita tu hari. Okay, Tok, kata-kata GTO Fastback kau memang minat lah. Kau tak tahu ni kita apa, ingat Mustang kot. Gila kau tak minat. So tu serba sedikit lah pasal ni kereta ni. So kepada mereka yang ada lagi kereta-kereta best, boleh inform kita dekat Facebook kita Voice, Instagram kita Voice Malaysia, dan YouTube kita Voice, boleh DM kita. So lepas ni jangan lupa subscribe dan tekan button loceng. So tok pergi cut the crap, cut the crap.